Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim menyifatkan Allahyarham Tun Raha sebagai seorang ikon yang disegani. Jelasnya dalam sifat lemah lembut, ada ketegasan dalam dirinya yang menjadikan Allahyarham sebagai seorang individu yang dihormati. Saya lihat Tun Raha sebagai satu ikon, seorang individu yang tahu tempatnya, tahu tanggungjawabnya dan berusaha menjalankan tanggungjawab dan tugas itu. Dan itu satu yang harus dihormati, ya, sebab beliau seorang yang walaupun lembut kelihatannya tapi tegas dengan pendiriannya, dan dia tahu, dia atur segala perancangan supaya berjaya. Jadi misalnya dia boleh pemegang kuasa tapi dia tidak memilih untuk memegang kuasa, tapi melepaskan kuasa supaya dia dapat menjalankan tugas ibu yang sebenarnya kepada anak-anak yang sudah tidak ada bapa lagi. Jadi tokoh beliau tu memang dengan lemah lembut, senyum simpulnya dan kepribadian yang dihormati dan disayangi, saya rasa susah kita nak cari seorang tokoh seperti itu.